Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'ad. Yang kami hormati para sepuh, para keluarga, senior-senior PMII dan sekaligus juga sahabat-sahabat PMII di khususnya di Kota Malang. Pada kesempatan kali ini semoga kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pembacaan Yasin dan Tahlil di mana memperingati beberapa senior juga ditujukan kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, senior-senior kita yang sudah lebih dulu mendahului kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga mengalir sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pertolongan beliau kita dapat terangkis dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman Islamiyah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, maka saya sebagai host dalam acara kali ini ingin membacakan bahwa pembacaan Yasin dan Tahlil pada malam hari ini ditujukan kepada para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pendiri NU, pendiri PMII, khususnya Al-Fatihah dan Yasin Tahlil pada kesempatan kali ini kita niatkan kepada almarhum Mas Andre Dewanto Ahmad bin Mujono bin Ahmad Kusyairi. Yang kedua, almarhum Mas Iyai Ramdan Nawawi. Yang ketiga, anggota keluarga, guru, dan sahabat-sahabat yang telah mendahului kita semua. Semoga beliau semua diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan seluas-luasnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk Fatihah yang selanjutnya, Tahlil dan Yasin yang selanjutnya, kita hadiahkan kepada Mbak Ika Fatmawati Unisma yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit. Semoga cepat-cepat diangkat dari penyakitnya dan diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu maka selanjutnya yang memimpin pembacaan tahlil Yasin kami serahkan kepada sahabat Ustadz Afif ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pendiri NU, pendiri PMII khususnya. Yang pertama kita hadiahkan kepada almarhum Mas Andri Dewanto Ahmad bin Mujono bin Ahmad Kusyairi, kemudian almarhum Mas Ramdan Nawawi, kemudian anggota keluarga, guru, dan sahabat yang telah mendahului kita semua. Semoga beliau-beliau semua diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan yang seluas-luasnya. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفتح عندهم القول دون الشمال ومأمول الصالح الشين وظاهر وباطن في الدين والدين الآخرة دافي عن لكل شاجر بدن كل خير لنا ودمجتنا ولدنا مشيخنا أكواننا وأصحابنا وعلى لطف العافية وعلى أن يتأنى الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجي سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفتح إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا حمزة والعباس والحسن والحسين وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباكر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الوريد وسيدنا محمد النكب وسيدنا عيسى بن نكب وسيد المهاجر إلى الله يا أحمد بن عيسى وسيدنا علي الخالق القسم وسيدنا محمد صاحب المرباد وسيدنا علوي عم الفكي وسيدنا علي والد الفكي وسيدنا الفكي المقدم محمد الفكي المقدم وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا علوي الغيور وسيدنا علي مولى الدرك وسيدنا محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا عبد الرحمن الشقاف وأولاده وإخوانه وسيدنا أبي بكر الشكران وسيدنا عمر المخضر وإخوانه وسيدنا علي بن أبي بكر الشكران وسيدنا عبد الله بن أبي بكر العدري وسيدنا أبي بكر العدني وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سلم صاحب عيند وأخيه عقل وابن سيدنا حسين بن الشيخ أبي بكر بن سلم ثم إلى روح القطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وقطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر ثم إلى روح الشيخ بن سعيد بن عيسى العمودي والشيخ أحمد البهروج والشيخ عمر بمخرمه والشيخ سعد والشيخ علي بن ثم إلى روح إمام الشافعي وإمام الحنفي والإمام مالك بن حنبلي والإمام أحمد بن البدوي والإمام النووي والإمام أبي الحسن الشاذلي والإمام الغزالي ثم إلى روح جميع ساداتنا آلي بعلوي وجميع ساداتنا العلويين وجميع أسلافنا الصالحين وجميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين وجميع أهل الدرك من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم أعلي درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوالهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan juga tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca surat Fatihah lagi dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman dan Islam, serta mudah-mudahan para sahabat kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, khususnya untuk Mbak Ika Fatmawati Unisma, semoga beliau diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أَأَنْتَخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن لما جميع لدينا محضرون تلهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد
أحد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر
warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhhibakum ar-rijsa ahlal bait wa tahhirakum tadhhira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم سلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ala al-Nabi salatullah. La ilaha illallah ala al-Nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adhim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adhim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi Allahil adhim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adhim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adhim, subhanallah adadama khalaqallah, subhanallah adadama khalaqallah, subhanallah adadama khalaqallah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, 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 irhamna. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazid ya rabbana. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim. Wa 'azimi sulthanika subhanaka la nusi salana kama asnaita 'ala najik. Walakal hamdu haddad dhan, wal hamdu darudid, walakal hamdu wadarda. Allahumma salli wa sallim 'ala سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى نرث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله مستغفرنا استغفر الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين والصحابة القرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا السوفيتين ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع سادات آل علوي وأصولهم وفروعهم ودائر الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم مسعود رضوان أحمد بن مجنون بن أحمد قشيري المرحوم مسرم دون نوامي أنغوتا كلوارك كرو دان سابات yang telah mendahului kita semua أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وسدرا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وانزله بالماء والثلج والبرد وننقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Habib kami sampaikan menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian testimoni, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Jalil. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan istilah testimoni ya. Tapi dalam bingkai yang saya mau saya sampaikan adalah cara saya memotret seorang Andri Dewanto Ahmad dalam perspektif saya, dalam cara pandang saya secara pribadi barangkali. Saya menganggap perjalanan seorang Andri Dewanto Ahmad ini adalah perjalanan seorang pencinta. Kenapa saya melihatnya demikian? Saya melihat bahwa saya mulai dari sini. Saya dulu melihat waktu di komisariat, ada 3 orang sahabat PMII yang berangkat dari Pondok Pesantren Gading. Salah satunya ini adalah sahabat Andri Dewanto Ahmad ini. Yang 2 lainnya tidak usah saya sebut, nanti dalam cerita akan bisa disimpulkan. Nah, untuk sahabat Andri Dewanto Ahmad ini, saya melihat bahwa ini adalah sosok seorang aktivis yang betul-betul mengkhidmatkan diri dalam aktivitasnya ini karena cinta. Karena cinta ini pula yang kemudian beliau ini mampu mengekspresikan menjadi seorang aktivis yang mempunyai determinasi yang luar biasa. Saya sebagai teman PMII di Komisar Brawijaya yang lebih tua 1 tahun angkatannya, ini pun merasa bahwa sahabat Andri ini mampu memberikan contoh yang baik, mampu mengisi sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kemampuan dari beliau inilah yang kemudian mampu membuat Komisariat Brawijaya bisa diakui karena keberadaan beliau ini. Karena saya mulai berproses di Komisariat Brawijaya ini termasuk dalam generasi-generasi setelah masa perjuangan dari sahabat Romdon, dari sahabat Masud Said, sahabat Taufik, dan sebagainya, maka generasi berikutnya adalah termasuk saya, Hafi, kemudian di angkatan berikutnya ada sahabat Andri Dewanto ini, kemudian Hakim Jairi. Dan saya melihat ada metamorfosa dari sahabat Andri ini yang saya tahu dari latar belakang beliau, karena saya juga pernah ke rumah beliau di daerah Lamongan, di Babat ke Selatan. Saya juga kenal dengan ayah beliau.
kalau saya memotret, saya menganggap bahwa Andri Dewanto ini dibesarkan dalam lingkungan yang abangan. Tetapi sahabat Andri Dewanto ini mampu dengan pola keinginan untuk mendapatkan proses keberagamaan ini dan kemudian mendapatkan cinta yang luar biasa pada ilmu agama ini. Mungkin kalau misalnya kita melihat sejauh mana ilmu agamanya, secara rohania, sahabat Andri ini berproses yang luar biasa, sehingga mendapatkan hal yang lebih dibandingkan teman-teman yang sudah lama di pesantren. Sahabat Andri ini juga semasa SMA adalah orang yang mencintai dunia eksakta. Beliau sangat mengenal Immanuel Kant, Laplace, Robert Boyle, atau kemudian dia juga sangat mengagumi Stephen Hawking. Beliau mampu bagaimana memahami konsep-konsep dari Robert Boyle, bagaimana bejana-bejana berhubungan ini, dan kemudian bagaimana dia membuat jaringan-jaringan semacam ini untuk aktivitas dan untuk pengembangan organisasi di organisasi yang digeluti di PMI ini. Dan kalau kita melihat bagaimana kecintaannya dia pada Stephen Hawking dengan konsep black hole-nya, seorang Andri Dewanto ini adalah black hole itu sendiri. Dia magnitude atau daya magisnya, daya serapnya kepada setiap insan, baik itu kader-kader laki ataupun kader-kader perempuan, Andri Dewanto ini sangat mempesona. Kita barangkali sangat mengagumi, respect banget. Seorang Andri Dewanto ini mampu merangkai kata-kata dalam konsep-konsep yang idealis, tetapi secara praktis bisa disampaikan dengan sangat mudah oleh sahabat Andri Dewanto ini. Saya teringat kalau kembali pada kepengurusan cabang di era saya ini adalah ketua cabang yang dipaksa menjadi ketua cabang. Saya tidak pernah dipilih dalam sebuah forum musyawarah cabang. Ketua cabang hasil kudeta. Bocah jujur ngono ta. Kamu udah datang kan? Nanti lengkapi nung ya. Lah, itu adalah sebuah atau menjadi tindakan yang pada saat itu dibutuhkan untuk ada orang yang mau dipersonifikasikan sebagai seorang ketua cabang. Tetapi konsep-konsep bagaimana organisasi jalan, konsep-konsep bagaimana organisasi ini berhadapan dengan baik itu ke pemerintah ataupun kepada omek yang lain, baik itu di Cipayung atau lebih luas lagi, maka sahabat Andri inilah yang
menjadi konseptor utama pada saat itu. Karena pada saat saya terpilih, apa yang saya tanyakan pada teman-teman adalah, saya siap menjadi ketua. Tetapi yang memilih saya ini, yang kemudian harus siap menjadi kolaborator untuk menjalankan cabang ini. Bagi saya sendiri, sahabat Andri Dewanto ini adalah ketua cabang dua periode. Karena apa? Pada masa saya pun, konsep paling utama di dalam menjalankan roda cabang di PMI Malang ini, sahabat Andri Dewanto ini yang paling dominan. Karena apa? Saya melihatnya bahwa konsep politik pada saat itu, konsep bagaimana PMI bergerak sebelum Orde Baru tumbang, pada masa itu adalah masa-masa mulai pematangan aktivis mahasiswa di angkatan 98 itu dimulai. Dan PMI Malang saat itu memiliki peran yang kontribusi yang juga bisa dicatat di dalam sejarah, baik itu di lingkungan Malang ataupun Jawa Timur, bahkan nasional. Itulah kemudian kita bisa belajar banyak dari seorang Andri Dewanto. Saya di awal tadi menyebut ada tiga orang yang berangkat dari Pesantren Gading. Tetapi saya melihat bahwa hanya ada satu orang yang selalu dicintai oleh banyak orang, utamanya wanita. Dan ini adalah sosok Andri Dewanto. Dua yang lain statusnya adalah mencintai dan belum tentu dicintai yang lain-lain. Mohon maaf ya untuk sahabat Hakim Jairi sama Teguh ya. Arahnya Teguh enggak? Ya, jadi ada maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Mulai. Itu yang saya lihat beda antara Andri Dewanto yang menampilkan sosok kematangan pribadi yang luar biasa dengan umur yang masih di bawah saya. Saya banyak belajar di antaranya. Kemarin barangkali sudah pernah disampaikan oleh sahabat Hakim. Sahabat Andri ini dengan fasih bisa bercerita tentang Soekarno dan konsep-konsepnya. Kalau bagi saya tidak pernah menguasai tentang konsep Soekarno. Tetapi ada satu hal yang pernah diajarkan oleh Andri Dewanto pada saya. Cak, apa yang sampean merasa tidak mampu dalam hal menampilkan sosok diri, baik itu ketika diskusi ataupun bahkan saat pidato. Itu yang kemudian diceritakan oleh Andri Dewanto, bagaimana Soekarno pernah menempa dirinya, berpidato di depan cermin dan sebagainya. Itu barangkali yang kemudian menginspirasi sahabat Andri Dewanto terhadap sosok Soekarno ini. Soekarno juga demikian. Seorang aktivis tulen yang mampu menampilkan dirinya dan menjadi sosok yang selalu diikuti, dikagumi. Dalam bahasa atau
hal-hal yang saya sampaikan secara guyonan. Karena kepercayaan dan sosok diri Andri Dewanto yang demikian ini, Komisariat Brawijaya itu makmur karena adanya seorang yang bernama Adi Andri Dewanto ini. Seorang pencinta itu pasti istiqomah. Seorang pencinta itu pasti akan berusaha. Ini yang bisa kita dapatkan pelajaran, bahkan juga untuk generasi-generasi PMI ke depan. Kita perlu menjadi pencinta agar kita sungguh-sungguh, agar kita acak atau istiqomah, agar kita selalu ingin menjadi yang terbaik, menampilkan sisi yang baik, utamanya untuk organisasi, utamanya untuk umat, dan utamanya untuk masyarakat. Barangkali itu, karena di belakang ada sahabat Inum yang mungkin bisa lebih banyak bercerita bagaimana sosok yang sekarang ini kita merasa kehilangan karena wafatnya beliau ini. Saya tambahi sedikit tentang bagaimana seorang Andri ini. Saya ini kan kalau secara pribadi merasa bahwa selalu ingin pada titik equilibrium. Saya bukanlah pribadi yang ekstrim ke atas kepada kebaikan atau ekstrim ke bawah yang apa sebut aja keburukan. Nah, ketika saya melihat Andri Dewanto ini, saya biasanya manggilnya Habib Andri ya. Dia tuh bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang tuntas, kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna diantaranya begini. Saya dulu tuh sering kaki ketika di awal-awal bulan ini si Habib Andri ini datang dari Lamongan atau mendapatkan kiriman dari Lamongan, saatnya ada teman yang butuh uang ini. Sama Andri diberikan semuanya. Beliau rela untuk puasa. Saya waktu protes pada beliau. Andri, kok mau enak kabeh? Kamu nanti pakai apa? Dia lebih butuh, Cak. Bilang gitu pada saya. Dia lebih butuh daripada saya. Insya Allah ada rezeki, Cak. Nah, bagi saya yang orang equilibrium, ya sama dia aja kalau menurut saya. Tapi beliau bisa. Tidak itu yang kemudian saya lihat luar biasa konsistennya, kebaikannya yang tanpa reserve ini. Dia mencintai temannya, mencintai kadernya, mencintai organisasi. Tanpa reserve. Itu yang tidak dipunyai oleh saya, bahkan mungkin oleh teman-teman saya yang hidup sejaman dengan beliau ini. Itu saja. Ada salahnya kami mohon maaf. Ada benarnya, semoga itu
bermanfaat untuk kita semua, utamanya kepada kader-kader PMII di Malang, Jawa Timur, dan seluruh tanah air kita ini. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaannya Mas Jalil dalam memberikan testimoninya. Maka dengan ini berakhir pula. Ada Mas Inung. Oh nggih, ngapunten. Testimoni kedua, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Mas Inung dipersilahkan. Monggo Mas Inung. Terima kasih. Siapa tadi suara cewek yang ada Mas Sinung gitu? Penasaran aku. Nura. Nura Mas. Oh Nura. Nggak ngefek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini langsung panas ini. Jadi kalian bayangkan, setelah kawan-kawan di komisariat memiliki ketua cabang yang namanya Abdul Jalil, kemudian diganti dengan ketua cabang namanya Endri, itu perubahan 180 derajat dari orang yang sangat tidak enak cara berpidatonya menjadi ketua cabang yang sangat enak berpidatonya. Coba tadi itu Jalil itu memberi testimoni saja sudah sampai ada Yoyok langsung protes, Lil. Alah. Mas Jalil itu testimoni saja kok tegang. Itu tegang itu. Tegang atas bawah. Mulai. Nah, tapi saya tunjukkan. Jalil dengan Endri itu dia punya kesamaan. Saya berasal dari komisariat IAIN. Sekalipun ketika saya di cabang itu banyak yang enggak tahu kalau saya itu berasal dari IAIN. Padahal saya itu dari IAIN. Yang paling memimpin agama di cabang waktu itu ya saya. Ya Allah. Kalau di cabang itu enggak ada saya itu hancur itu kehidupan keagamaan itu. Bayangin. Itu harus anak-anak Brawijaya itu kalau tidak dipimpin oleh kader PMII yang berasal dari IAIN itu. Coba bayangin. Bagio sampai sekarang masih abangan. Iya. Terus no. Iki testimoni apa bullying. Jadi, tapi Jalil itu punya kesamaan dengan Endri. Nanti juga tak bedakan. Jadi Jalil dengan Endri ini sama-sama dicintai cewek-cewek. Dua cowok ini, Jalil dengan Endri. Itu bedanya dengan Hakim dan Teguh. Jadi kalau Jalil dengan Endri itu memang dicintai cewek-cewek. Kalau Hakim dengan Teguh itu mencintai cewek-cewek. Dan tidak ada cewek yang mencintainya itu celaka itu celaka hidup mereka di dunia itu celaka. Semoga dan tidak di akhirat. Itu lebih afdol daripada dicintai. Nah, tapi yang membedakan antara Jalil dengan Endri adalah Endri ketika dicintai sekian cewek itu dia tahu memilih cewek mana yang tepat. Nah, Jalil itu tidak tahu. Dia mencintai cewek yang tepat itu yang membedakan dia. Makanya ketika dia kemudian si Jalil ini maksudnya ya ini saya belum testimoni ke Endri. Jalil membuli Jalil dulu. Jadi Jalil itu ketika memutuskan untuk mencintai salah seorang cewek akhirnya balasannya dilukok-lukok nih istilahnya. Om aku dengar omongannya. Bagus. Nah, kalau ada yang salah-salah bisa tak koreksi masalahnya. Bagus. Ini ya. Tapi ada yang putranya Andri itu yang bicara barusan tadi itu. Oke, ya. Yang siapa itu tadi? Ya. Oh, Im. Baim ya, Oi ya. Itu maaf, Oi pakai ininya Win, ya Allah. Nggak apa-apa. Lanjut Aminu. Oke, nah Jalil itu, tapi apa tadi yang dikatakan oleh Jalil itu 100% benar tentang equilibrium. Jadi Jalil itu
dia selalu inginnya berada di titik tengah, tidak ke atas maupun tidak ke bawah. Akhirnya ketika dia memilih cewek yang dicintainya, itu fokusnya ya ke tengah itu. Jadi dia tutup bagian atas itu nggak penting, bagian bawah nggak penting. Kalau titik tengah itu sudah masuk, nah itu yang dia akan pilih. Nah, di situ itu celakanya Jalil. Celakanya Jalil ya di situ itu. Oke. Nah, sekarang mari kita bicara tentang Endri. Saya ingin mengawalinya seperti ini. Saya ini kolumnis. Saya ini apa bersaing dengan apa dengan Hakim. Kalau Hakim dia menepuk dadanya, saya ini apa orang TV, media. Saya kolumnis. Jadi saya akan mengawali pembicaraan dengan sesuatu yang menarik. Tahun 1992 ada sebuah film Hollywood yang sangat bagus. Judulnya Death Becomes Her, yang dibintangi oleh Bruce Willis, Meryl Streep, dan Goldie Hawn. Ini bagus sekali. Film ini sangat bagus. Film ini berkisah tentang seorang laki-laki yang dia menjadi dia profesional di bidang bedah plastik kecantikan. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang yang sangat baik. Ini sangat baik. Pribadinya dia ini sangat baik. Kemudian dia menjadi rebutan dua cewek cantik, yaitu Meryl Streep dan Goldie Hawn. Karena ini laki-laki ini secara profesional dia memang sangat sangat menjanjikan, pribadinya juga sangat baik. Tapi ketika di tangan dua cewek ini, ini bukan gender bias ya, karena memang skenarionya kayak gitu. Di tangan dua cewek ini ketika dia menjadi pasangannya Meryl Streep, dia dipaksa sedemikian rupa untuk bekerja siang malam agar dia bisa memberi masukan untuk memenuhi seluruh hasrat kecantikan dan selera awet mudanya Meryl Streep. Sampai kemudian dari seorang dokter bedah plastik menjadi perias mayat hanya karena untuk mendapatkan pemasukan ekstra. Setelah itu kemudian dia jatuh hati pada Goldie Hawn. Dan di Goldie Hawn ternyata juga nasibnya sama. Dia diperas demikian rupa. Akhirnya kemudian dia sampai di Goldie Hawn juga menjadi perias mayat. Akhirnya terus seperti itu. Film ini ingin mengisahkan pada kita bahwa dua perempuan ini memiliki hasrat untuk hidup abadi dengan cara merias tubuhnya. Dan karena hasrat keabadian untuk hidup itu, dia sampai harus memanipulasi orang yang itu semestinya dicintainya. Dan dia memanipulasi cinta itu dalam rangka untuk memenuhi selera hidup abadi. Akhirnya kemudian si Bruce Willis ini menceraikan dua-duanya. Dan dia kemudian menikah dengan perempuan yang sangat biasa, hidup dengan sangat baik. Dia mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Dan ketika dia meninggal, si Bruce Willis ini, semua orang mengagungkan namanya, meneteskan air matanya. Karena pada saat dia meninggal, disitulah titik keabadian dia dimulai. Film ini tidak menceritakan bahwa keabadian itu selalu menjadi hasrat dari setiap orang untuk mengukir namanya secara abadi. Tapi ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah ingin mengukir keabadian hidupnya dengan cara memenuhi seluruh aksesoris tubuhnya. Jadi dia memuja tubuh wadaknya ini agar selalu awet muda dan tidak pernah hidup. Dia tidak pernah mati. Tapi cara ini adalah cara yang sesat. Sesat karena dia sebetulnya mengingkari fakta bahwa tidak ada kehidupan yang tidak akan mati. Tapi kita bisa menjadi hidup abadi sekalipun kita menghadapi kematian, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberi kebaikan. Dan saya kira itulah yang pesan yang disampaikan oleh almarhum Endri pada kita semuanya. Bahwa pada saat di titik di mana dia mengakhiri kehidupannya di bumi ini, di dunia ini, dia menghadap Ilahi, seluruh kesaksian dari orang-orang yang pernah disentuhnya
itu adalah kesaksian bahwa nama Andri Dewanto adalah sebuah keabadian karena kebaikannya. Itu kalau saya tulis menjadi sebuah kolom itu sudah terbit di Kompas. Oke, nah saya ingin membingkai itu, saya ingin membingkai Kompas seluruh ya, Kompas ya. Seluruh apa yang tidak saya sampaikan dengan cara saya yang mungkin bahasa saya yang bejat, rusak, dan sebagainya, tapi saya ingin memastikan semuanya harus sadar bahwa saya ingin membuat frame apa yang ingin saya sampaikan dalam frame yang pembukaan tadi. Bahwa keabadian yang dimiliki oleh Andri itu adalah karena kebaikan selama dia diberi karunia Allah berupa kehidupan sependek apapun. Gitu. Nah, seperti yang lain-lain, saya terpukau dengan Andri pertama kali. Itu adalah kemampuan dia, istilahnya Mas Robik ini, kemampuan dia how to deliver his ideas clearly. Bagaimana dia mendeliver gagasan-gagasannya dengan jelas dan menarik. Itu Andri. Itu saya terpukau. Saya tidak berproses bersama dengan Andri karena saya lain ini. Saya ketemu dengan Andri pada saat saya sudah di cabang yang kurang lebih sama-sama sudah matang. Jadi kekaguman di level pengetahuan itu mungkin sudah tipis-tipis ya. Udah tipis-tipis. Karena saya rasa saya sudah menjadi kader yang matang. Andri juga sudah menjadi kader yang matang. Tapi saya tidak akan pernah malu untuk mengakuinya. Adalah kemampuan dia untuk mendeliver gagasan. Ini penting menurut saya, ini penting. Bukan saya sombong. Kawan-kawan atau sahabat-sahabat bisa membayangkan, Inung ketika masuk cabang, itu adalah Inung yang sudah menjadi intelektual di kampus IAIN. Yang sudah diakui bicaranya sangat menarik. Yang sudah diakui sebagai anak pinter. Itu ketika saya masuk cabang. Dan ketika saya... itu saya menyombongkan diri seperti ini itu untuk menunjukkan bahwa di mana level Andri. Ketika saya berhadapan dengan Andri, saya itu terpukau dengan kemampuan dia untuk mendeliver gagasannya. Saya sampai tidak malu untuk meminta ilmu ke dia bagaimana caranya untuk berorasi dengan baik. Dan saya belajar. Dan Andri sekali lagi persis seperti yang dikatakan ke Jalil, tapi mungkin Jalil karena tidak tahu bukunya, jadi Jalil tidak pernah bisa mengimajinasi. Yang di-refer oleh Andri itu adalah buku biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Di mana di situ Soekarno muda ketika sekolah di Surabaya itu kos di rumahnya Cokroaminoto. Dan Soekarno itu setiap malam, itu Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa dia selalu melatih dirinya untuk berorasi di depan cermin. Dan ketika ada kawan satu kosnya yang bertanya, mengapa kamu seperti itu? Dan Soekarno mengatakan, karena suatu saat aku akan menjadi pemimpin negeri ini dan aku akan menghadapi rakyatku, maka aku harus memiliki kemampuan untuk berorasi dengan baik. Dan saya kira itu adalah salah satu dari bagaimana Soekarno muda menempa dirinya yang itu sangat menginspirasi Andri. Dan karena itu Andri itu memiliki kemampuan orasi yang sangat baik, yang how to exercise to be a good orator ini, itu dikisahkan ke Jalil, dikisahkan ke saya, mungkin juga dikisahkan ke banyak orang, termasuk adalah Muhammad. Saya kira iya. Nah, itu satu. Dan saya bertanya, dan tipsnya saya berikan sekarang ini kepada kawan-kawan. Ini adalah tips Andri yang setelah sekian puluh tahun saya bersahabat dengan dia, sampai kemudian sekarang dia sudah meninggalkan kita lebih dulu. Tips ini itu masih saya ingat dengan sangat jelas di memori otak saya. Yaitu kalau orang ingin menjadi orator yang baik,
maka dia harus selalu mengendalikan diri untuk tahu apa yang akan dibicarakan. Bukan dikendalikan oleh emosinya sehingga dia lupa apa yang harus dikatakan. Satu. Oke? Dan yang kedua, orator yang baik adalah orator yang ketika berintonasi meninggi atau merendah, itu bukan karena semata-mata spontan, tapi karena itu memang didesain mana yang harus diberi tekanan dengan nada tinggi dan mana yang harus dilandaikan dengan nada rendah. Itu adalah dua ilmu yang sampai sekarang saya masih ingat sekali. Mengapa saya masih ingat? Karena referensinya itu adalah referensi yang sudah baca secara khatam sebelum saya bertemu Andri, tapi saya tidak pernah meng-highlight di bagian itu. Itu yang membedakan saya dengan Jalil. Karena Jalil, aku yakin sekali tidak pernah membaca biografinya Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Benar nggak, Lil? Barusan saja. Kalau dulu belum. Oke. Nah, berikutnya. Saya dengan kawan-kawan yang lain, dengan Andri itu ya seusia. Tapi ada manusia-manusia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan aura dan skill kepemimpinan. Dan ada manusia-manusia secerdas apapun yang nggak memiliki aura sebagai seorang leader. Dan skill sebagai seorang leader. Dan saya kira ketika saya berjumpa pertama kali dengan Andri, sekalipun kami memiliki usia yang sama. Mungkin Andri satu, karena anak ini lebih muda. Kalau nggak salah dia lahir tahun 73. Benar nggak, Oi? Mbak Im? Ayah lahir tahun 1973 nggak? November 72. Oh, November 72. November 72, Oi. Oke. Saya Mei 72, jadi seusia. Tapi ketika saya pertama kali berhadapan dengan Andri, itu saya tidak perlu dipaksa. Tidak perlu dipaksa oleh otoritas apapun, saya tidak perlu dipaksa oleh struktur organisasi apapun. Saya meng-acknowledge-nya sebagai seorang leader, karena ketika saya berhadapan dengan dia, aura itulah yang sudah ada, yang sudah saya lihat. Jadi misalkan begini, dia ini orang, kalau misalkan saya, misalkan, kalau nggak bisa, kalau lapar nggak bisa makan, Hafi, kalau lapar nggak bisa makan, itu akan ribut di cabang. Kalau Andri itu dia nggak bisa makan, dan kita sering kali bareng-bareng nggak bisa makan, itu tak pernah ada, saya nggak pernah menemukan dia ribut bahwa dia belum makan. Nah, itu bedanya saya dengan Andri. Itu makanya saya kemudian menjadi jemblung Andri tidak ya, kayak gitu tuh, Lel. Kayak gitu. Padahal podo-podo gak duwene duwite. Telak itu, Mas. Oh, ini enggak, serius. Dan menurut saya itu adalah ini sedikit. Ini sekelumit, tapi menurut saya ini bagi kepemimpinan itu luar biasa. Karena seorang pemimpin yang baik, itu sebetulnya dia bisa saja merasakan hal yang sama dengan yang dipimpin. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin itu bisa merasakan sama-sama lapar. Seorang pemimpin itu bisa merasakan sama-sama takut. Seorang pemimpin itu bisa sama-sama merasa khawatir. Tapi yang membedakan antara pemimpin dan yang dipimpin, itu adalah ketakutan, kekhawatiran, kelaparan bagi seorang pemimpin, itu tidak pernah ditampakkan pada yang dipimpin, karena dia selalu menampakkan dirinya. Itu adalah how to lead the community. Bagaimana dia mengarahkan orang-orang yang dipimpin, itu di atas prinsip-prinsip yang dia yakini secara teguh, dan tujuan apa yang dia sejak awal dia pancang untuk dia tuju. Dan itu adalah Andri. Oleh karena itu, semua orang di cabang itu rata-rata di eraku, semua orang di cabang rata-rata bangun pagi itu di atas jam 9. Andri itu satu-satunya orang yang selalu istiqomah bangun sejak subuh. Dan Andri itu orang yang kalau sudah asar menjelang maghrib, pada saat semuanya orang di
cabang itu masih kumus-kumus, Endri itu satu-satunya orang yang sudah mandi bersih, pakai pakaian bersih dan rapi, dan kemudian dia selalu memakai parfum. Itu setiap sore. Dan itu tidak untuk menunjukkan apapun atau ria apapun. Dan itu adalah habit dia yang sudah terbangun sedemikian rupa sampai menjadi karakternya. Dan orang yang, kita tahu sendiri loh, kantor cabang itu kotornya kayak apa, wong itu TPK, tempat pembuangan kotoran. Kantor cabang itu. Dan orang yang selalu, yang paling rajin membersihi cabang, itu adalah Endri. Dan Endri itu terbiasa untuk mencuci semua pakaian gombal-gombal yang ada di cabang, yang sudah anonim. Itu miliknya siapa, nggak tahu. Dan dicuci oleh Endri. Dan itu berkali-kali dilakukan. He is very, very good leader, menurut saya. Suatu kali, ini kegagalanku, tak tunjukkan kegagalanku. Saya itu pernah ingin mencontoh Endri dengan cara membersihkan cabang. Dan bagian yang aku sapu itu hanya kecil sekali, bagian dapur belakang itu, depannya WC itu, Lil. Itu kan kecil toh. Dan aku itu menyapu sambil menggerutu. Aku itu masih ingat, sambil menggerutu. Dan Endri itu dengan sangat humble itu mengatakan seperti ini. No. Kalau nyapu ya nyapu aja, enggak usah menggerutu. Yang kamu gerutuin itu siapa? Coba. Itu kan rasanya mukaku ditampar ya. Mukaku itu rasanya ditampar. Iya ya, aku itu menggerutu ke siapa? Mau setiap hari itu kita bareng-bareng kayak gini. Yang membuat kotoran itu juga kita semuanya. Nah, hampir setiap hari yang membersihin itu adalah Endri. Jadi itu Endri banget menurut aku. Itu Endri banget. Nah, kalau misalkan, jadi Endri itu begini. Endri itu adalah orang yang berasal dari keluarga Agbangan, tapi kemudian ketika di cabang itu paling santri di tengah orang-orang yang 24 jam menghabiskan usianya untuk bermain poker. Dan Endri itu rasanya nggak bisa itu main kartu itu. Satu-satunya kenakalan Endri, bad boy-nya Endri itu hanya satu, yaitu merokok itu. Selain itu nggak ada menurut aku. Nah, itu beda dengan yang lain-lain. Tapi sekalipun seperti itu, Endri itu nggak pernah kemudian dia sok suci dan kemudian ngaruh-ngaruhi wong main poker itu. Itu nggak pernah itu. Nggak pernah. Dia itu kalau mau sholat, ya sholat aja itu. Sak cabang nggak nosing sholat itu. Dan dia itu tidak pernah menampilkan dirinya bergaya ala ustadz sok suci yang kemudian titik-titik ngancam lebu nerokok itu nggak pernah itu. Itu Endri itu. Nggak pernah. Oh, kalau saya berbeda pandangan dengan Endri itu udah terbiasa. Itu biasa banget. Itu biasa banget. Tapi saya tidak pernah mendapati Endri itu memiliki sikap, memiliki karakter yang menyakiti hati. Dan dia itu seperti quote yang dikatakan, yang dia ini ya, penggalan video yang sekarang viral di kalangan kita, bahwa dia itu bisa membuktikan menjadi orang baik itu tanpa syarat. Punya uang itu yang menjadi baik, tidak punya uang yang menjadi baik. Dia punya banyak teman ya jadi baik, enggak punya teman juga baik. Istri taat ya dia menjadi orang baik, enggak taat juga baik. Karena kebaikan itu memang enggak mempersyaratkan apa-apa. Karena menjadi baik itu seperti orang menebak 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu mau ada teman atau enggak ada teman, 1 tambah 1 itu ya sama dengan 2. Menjadi orang baik bagi Endri itu seperti itu. Dan itulah kesaksian saya tentang dia. Jadi kalau dia sekarang kemudian mengawali kehidupan keabadiannya justru pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, karena memang rahasia dari keabadian hidup itu adalah kebaikan dalam hidup itu. Itu yang kemudian pernah secara indah, sekalipun kita sering sudah banyak yang hafal hadis ini, tapi hadis itu maksud saya narasinya indah dan dijalankan dengan sangat indah selama kehidupan Endri, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia, mereka yang paling bermanfaat kepada manusia.
dan disitulah letak rahasia keabadian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, testimoni tentang Endri Dewanto. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi pada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya Mas Inung. Salam hormat. Kulo sa'i Mas, cabang yang sekarang. Untuk para sesepuh juga. Senior-senior, terima kasih atas kehadirannya, sahabat-sahabat juga PMII atas kehadirannya di malam tahlil dan yasin kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apapun yang kita bacakan tadi, yasin, tahlil, dan doa tadi bisa betul-betul diarahkan ke para almarhum dan almarhumah. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari sisa kubur, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Mbak Ika Fatmawati, semoga segera diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Hormat kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih awal. Ayo iya. Aku lebih awal. Kalau mau mengoreksi silakan OI. Oke. Dikoreksi. Aku kalau misalnya masalah-masalah kayak ayah, misalnya kayak setiap maghrib pakai parfum atau enggak itu bisa bener. Ayah juga suka pakai parfum. Terkadang kalau misalnya ayah pakai parfum itu seneng aja. Mungkin memang terkadang bunda nggak kuat baunya anu, tapi katanya ayah itu sunnah rasul anu. Ya aku cuma bisa melihat dari jauh sih. Oh, menghadap ke kamera dong. Iya kan, kamu ganteng masa kayak gitu disembunyikan tuh wajahmu. Kalau pakai parfum sunnah rasul, kalau pakai celak oi diajari ayah nggak pakai celak? Pernah pakai celak? Nggak pernah sih. Ayah juga kayaknya nggak pernah pakai celak. Nggak. Kamu belum lahir berarti saat terima kasih itu. Atas testimoninya, baik, kayaknya betul semua. Aku juga kalau masalah perkantoran untuk ayah tuh nggak pernah ikut campur. Cuma kalau diajak-ajak pernah sih. Diajak apa aja, Oi? Aku pernahnya tuh ya tahlilan, mungkin kalau ada istighosaan atau misalnya rapat tuh aku ikut. Aku ya juga selalu lihat ayah. Hal baik apa sih? Apa yang paling terkesan dari ayah selama bersama ayah, termasuk obrolan malam-malam hari dan sebagainya? Oh, ini cerita ke kita. Menurutku ya, paling berkesan dari ayah itu, orangnya itu nggak bisa dibilang kalau misalnya ayah itu lagi apa namanya, ayah tuh kalau misalnya orang bilang sependapat sama aku itu salah, ayah tuh selalu milih A. Hurufan itu milih C, itu milih sikap A. Yaitu sikap gimana ayah tuh selalu dukung aku. Contohnya tentang apa, OI? Juga ayah itu selalu bilang kalau misalnya kalau aku katanya sudah besar aku jadi kiai, ustaz. Aku kan pernah bilang juga ke ayah, aku jangan terlalu berharap ya, aku juga namanya cita-cita. Katanya ayah, kalau misalnya kita meraih cita-cita tapi kita cuma melantun, kita cuma memimpikannya tanpa melakukan usaha, itu sama saja burung bila itu ingin terbang tapi tidak pernah belajar untuk terbang. Kadang-kadang ayah itu orangnya itu bisa selalu ada. Ayah itu nggak peduli tentang waktu apa, ayah selalu bisa ada dimanapun. Ayah juga kalau kita lihat itu orang, ayah itu juga kadang-kadang suka ngasih aku pembelajaran tentang masalah-masalah hakikat, padahal bukan seusiaku loh, sewajarnya itu bukan seusiaku, dan aku berusaha untuk mencerna. Ya, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit aku mulai perlahan mulai bisa. Aku kan juga
suka-suka lihat-lihat buku-buku tentang gitu-gitu. Terkadang kalau misalnya ayah, aku kehabisan buku ya, belum beli, belum stok itu, aku kadang-kadang baca bukunya ayah, itu-itu. Dan luar biasa emang. Entah kenapa sulit berkata-kata kalau misalnya urusannya ayah. Seluar biasa itu, Kak. Sampai bingung mau ngomong apa. Kamu biasanya yang baca bukunya ayah buku apa, Tentang, kan ayah kan kadang-kadang suka beli buku-buku yang tentang filosofi-filosofi gitu. Nah, itu pernah tak baca. Ada juga, itu biasanya ada itu buku-bukunya ayah yang ku ingat ya pertama itu. Ada agama Jawa. Itu membahas soal keagamaan dan cara-cara pandangan orang Jawa terhadap agama. Itu banyak buku-bukunya ayah yang beli. Teman-teman perlu tahu bahwa OI ini ibtidaiyah. Kelas berapa, Nak? Sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Nah, itu Bunda lagi lihat. Jadi aku ngomongnya nggak boleh sembarangan. Nggak apa-apa, Nak, ngomong. Ngomong kita semuanya sangat sangat bergairah mendengarkan cerita OI. Silakan, Nak, silakan dilanjut. Apalagi ya? Jadi aku mau bahas soal itu ya, mau bahas soal testimoni dari itu. Bagus, rumah. Menurutku banyak banyak hal yang mungkin belum ku ketahui. Karena aku kan kadang-kadang juga kalau misalnya ikut ayah kerja itu kadang-kadang belum terlalu mengerti ya urusan-urusannya ayah. Tapi aku meyakini yang dikatakan itu benar. Karena aku merasa pandangan tentang ayah itu ada juga itu pandangan ayah terhadap ayah itu bagus semua. Ayah itu setiap kali mau berbicara itu nggak pernah mendahulukan hal-hal yang terbaik itu hal-hal soal itu image-image yang dibahas kemarin itu juga nggak pernah didahulukan. Saya nggak percaya kamu kelas 6 SD. Kamu sudah kayak orang S1. Dan juga satu lagi. Kalau menyangkut soal ayah ya, itu ayah itu memang tegas. Aku juga dengar cerita dari kakak-kakak ya. Itu katanya ayah itu dulu tegas. Itu enggak apa ya, katanya suka marah. Tapi sangat penyayang dan emosional. Ayah juga kan, aku kan anaknya gitu-gitu ya. Katanya kakak-kakak suka nangis, apa. Kalau misalnya satu keluarga udah nggak ngerti lah sikap gue gini, itu ayah yang paling ngerti. Harus dia lakukan. Ayah yang paling bisa bimbing, dan ayah yang paling mengetahui isi hati. Itu menurutku yang paling berkesan dari ayah. Ya. Kita semuanya bisa membayangkan anak kelas 6 ibtidaiyah bisa berbicara dengan fasih, bisa mengcapture sosok ayahnya, dialognya, membaca. Ayah pernah marah nggak sama kamu, OI? Ayah marah soal apa biasanya? Ayah itu pernah sih marah. Iya, mana ada ayah nggak pernah marah. Semua, pasti ayah pasti marah lah. Tapi bedanya ayah marah sama ya marah kebanyakan orang pada umumnya itu, ayah itu katanya marah, nggak akan pernah marah kalau misalnya aku itu nggak akan melakukan hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah agama. Dan katanya juga iya sih, ayah itu kalau misalnya aku nggak sekolah dan aku minta nggak sekolah, pernah itu suatu hari aku lagi sakit dan ke arah itu kondisinya masuk. Gara-gara itu ke arah kan juga pengen libur juga sama kayak aku gara-gara sakit. Akhirnya ke arah bilang ke ayah, katanya ayah aku mau libur sama bunda sama ayah. Bunda sudah ngelarang mungkin ya, ingatku bunda sudah ngelarang, tapi katanya ayah, oh ya nggak apa, asalkan itu pijetin ayah, injek-injek ayah 2 menit, 5 menit lah, nggak apa.
Jadi ayah akan marah kalau urusannya pelanggaran soal. Pelanggaran soal anu. Katanya ayah agama didahulukan baru dunia. Soalnya yang katanya ayah yang kita akan pegang itu agama. Di akhirat nggak bawa-bawa dunia katanya. Wih. Tapi tetap harus diselaraskan. Kalau beda sangkutannya, beda ukurannya, nanti akan terjadi sebuah masalah. Entah kita terlalu defensif masalah agama dan lain-lain. Ini aku agak gimana ya? Soalnya ini udah juga ikut dengar-dengar ini ngomongnya. Enggak apa-apa saya. Enggak apa-apa. Anggap aja bunda nggak denger, kakak nggak denger, ayah juga nggak denger. Apa yang bikin ayah tersenyum dan gemes sama Oi? Kalau dari pendapat orang-orang ya, katanya aku ini katanya lucu, tapi sekarang aku belum paham apa yang lucu dariku itu. Aku cuma orang yang banyak ngomong, itu kakak-kakak bilang capek dengernya. Ya udah, katanya ayah itu aku itu kalau ngomong itu bijak, menghibur. Ingat abahmu yang sampean ini luar biasa, tunangis. Kok Nurun Hakim itu suka menghibur itu ngomongnya. Ayah itu melihat kamu cukup menghibur bagi ayah, itu ya iya. Iya, katanya ayah sih begitu, dan kata-katanya orang juga begitu. OI suka nggak kalau ayahnya tersenyum lihat OI? Ya suka lah. Mana aja anaknya nggak suka? Senyumnya ayah kan manis sih. Tapi ayah itu kalau ayah tersenyum atau seneng itu itu seneng atau kayak bahagia itu tulus banget. Nggak setengah-setengah. Kamu akan menemukan jalan hidupmu sendiri suatu saat nanti. You will get your own way. Yes. Ayahmu telah menyiapkan jadi orang besar besok. Amin. Tapi ayah punya rahasia nggak terhadap kamu? Ayah punya rahasia. Iya. Pernah ngomong soal rahasia nggak? Ayah itu ini rahasia ya, aku nggak tahu. Tapi dulu itu ayah itu pernah minta aku jadi agen. Tapi jangan kita dulu. Iya. Itu saya menjelaskan. Kan ayah itu kan awalnya beli burung, lah berdua biar ada pasangannya. Itu lama-lama kan ayah jadi suka burung. Itu dibentuk-bentuk, jalak, merpati, yang dijual lagi soalnya ganggu masak. Itu kan banyak itu. Itu kan ayah juga ingin melanjutkan hobinya ke tahap yang lebih ekstrim. Jadi ayah juga ingin membeli burung-burung yang lain. Gara-gara ayah juga ingin membeli burung yang lain, kan bunda kan juga adalah salah satu pengawas dari ayah untuk mencegah ayah terlalu berlebihan dalam hobinya. Oh, BPK ya? Iya, jadi kalau misalnya bunda ayah sudah ketahuan beli burung, setelah itu bunda nggak rindu, itu biasanya ayah bakal merengek, jatuh ke bawah, dan katanya, ayah, I love you, bunda. Itu sih ngalem. I love you, bunda. Minta. Akhirnya aku diminta sama bunda, sama ayah, untuk jaga rahasia. Nah, ya, kalau misalnya ayah ini pernah beli burung, atau bahkan saat itu ayah beli burung, tapi jangan diberitahu ke bunda. Jadi jaga rahasia. Aman. Tapi masalahnya juga, aku juga membantu bunda kalau misalnya ayah itu juga kalau beli borong bakal kulaporin ke bunda. Itu namanya kamu agen ganda. Ya. Jadi kalau misalnya aku bekerja kedua-duanya kan nggak mungkin, jelas bertabrakan. Ya. Justru kamulah Oi penentu kemaslahatan di rumah itu. Kamu Oi. Kamu hakim yang hebat. Jadi kalau ada forum arbitrase, dia hakimnya. Bukan dia hakim jahili. Allah. Oi kan sering diajak itu. Oi sering diajak.
diajak sholat di musola yang tempat ayah disolatkan itu ya? Sholat jamaah. Oh iya, sering. Bahkan kadang-kadang itu sampai subuh itu aku dibanguni, itu tahlilnya lawama. Lama, dan aku itu sebenarnya keberatan enggak. Cuma aku kalau misalnya mau ninggal itu rasanya kayak eman gitu. Tahu kenapa ya? Kalau sama ayah mesti eman kalau mau meninggal. Pikirnya meninggalanunya. Dan ayah itu selalu ngingetin aku. Le, kalau misalnya ayah keluar atau ayah tiduran, bangunin ayah. Sama kalau misalnya ayah keluar atau ayah nggak sempat bilang ke kakak-kakak, tolong diingetin kakak-kakaknya untuk sholat, jamaah, bareng kakak, gitu. Aku ikutin dong pesannya. Pernah nggak ya? Ayah waktu dikir terus ketiduran pernah ya? Ayah kalau dikir langsung ketiduran. Ayah itu nggak pernah. Ayah itu bilangnya ke aku, kalau misalnya sudah ngantuk, ya sudah, itu sudah ya aja. Kalau misalnya kita dikir sedang ngantuk-ngantuknya, itu katanya nggak usyuk. Soalnya kita otak kita tuh nggak 100% itu terfikirkan oleh Allah. Kan kunci dan dikir kan mengingat Allah. Ngantuk, piye cara nih nginep. Katanya ayah sih. Tuhan jadi didengarkan dengan kantuk kita ini ya. Kalau Mas Oi ziarah ke Bali, gimana? Diceritain, Mas Oi. Apanya ini? Ziarah ke makam mana aja ya? Ziarah ke makam. Kalau ziarah ke makam itu ada sih, tapi semenjak PPKM itu mulai jarang. Tapi juga sering cerita-cerita tentang yai-yai, ulama-ulama yang jelasnya banyak sih. Itu juga di meja makan itu ada kalender. Kalendernya itu kalender tahunan. Itu kalender-kalender yang mengingat-ingat NU gitu-gitu. Itu juga aku lihat. Gelarnya apa sih? SH apa SK? Apanya? Ayah itu gelarnya SH apa SK? Ayah itu gelarnya SH atau SK? Kalau SH itu kan sarjana hukum. Karena ayah itu suka ziarah ke banyak makam itu kan jadinya SK, sarjana kuburan. Ayah itu, kalau ayah sarjana SH, ayah itu betul sarjana hukum SH. Tapi kalau ayah masalah kuburan, ayah juga usuk. Jadi kalau kita bilang lebih menonjol ke SH. Sarjana kuburan. Sarjana kuburan. Sarkop itu. Edeng itu sarkop. Banyak diceritain soal kiai. Cerita soal kiai siapa yang OI sangat terkesan? Tuh ayah pernah cerita soal kiai. Siapa ya kiai? Aku cerita tentang kiai Imam Ghazali. Al Imam Ghazali. Kiai Haji Imam Ghazali. Iya, Kiai Haji Imam Ghazali. Ayah cerita banyak cerita-cerita lucu, koplak lucu yang dilalui oleh itu Kiai Haji Imam Al Ghazali. Ya, apa kalau misalnya banyaklah ceritanya. Ceritakan satu aja nggak apa-apa, boleh. Yang lucu apa ya? Yang lucu. Yang lucu. Apa ya? Ada itu ceritanya. Pada saat Kiai Haji Al Imam Ghazali sedang, ayo cerita ini. Jadi jadinya ayah itu lagi nyapu atas. Kita, aku sama Kak Ahmad, sama Kak Uku itu di atas juga. Lagi main HP ya jelasnya. Ayah kan suka bersih-bersih orangnya. Jadi ayah ke atas. Habis itu ayah patroli. Lihat di atas itu kotor atau enggak. Ayah sambil nyapu itu juga sambil ngomong. Tentang cerita-cerita Imam Al-Ghazali. Itu lucu-lucu. Ada satu cerita yang ayah itu cerita bahwa pernah Imam Al-Ghazali ini pernah sholat jamaah, sedang sholat jamaah. Katanya itu sholat jamaah duhur antara maghrib dan duhur. Ya. Mungkin duhur-duhur. Saf belakang ini ada adiknya. Ya. Aku lupa namanya. Ahmad. Ahmad siapa? Ya. Imam Ahmad namanya. Imam Ahmad. Mungkin ya. Itu Imam Ahmad katanya ketawa, terbak-bak. Tuh. Setelah sholat, Imam Al-Ghazali bertanya, kenapa kamu tertawa pada saat sholat? Setelah itu katanya diceritakan sama itunya, sama adiknya, Imam Ahmad. Katanya Imam Ghazali ini pas sholat itu ada sebab berbagai itu beberapa bagian ini nggak khusyuk.
Karena Imam Al-Ghazali ini memikirkan tentang hukum-hukum tentang darah. Kotoran yang menempel dalam tubuh. Dan katanya Imam Al-Ghazali ini memikirkannya pada saat sholat di rakaat kedua. Akhirnya ketawa kan. Imam Al-Ghazali ini bertanya, dari mana kau mendapatkan cara untuk mengetahui, untuk membaca pemikiran? Ini bagaikan hakikat ya, dan mengetahui. Ya. Adiknya itu menjelaskan bahwa kalau diberitahu pasti nggak mungkin mau. Kalau diberitahu nggak mungkin dijalankan. Karena ini sangatlah aneh, itu kayak nggak terpikirkan. Akhirnya, tapi tetap jadi memaksa. Karena segitu hebatnya orang sampai bisa membaca hakikat orang lain. Akhirnya Imam Al-Ghazali pun memaksa atau mendesak untuk Imam Ahmad itu menjelaskan kok bisa mengetahui itu, mengetahui caranya. Dia juga menanyakan persoalan tentang gurunya. Siapa gurunya yang membuat dia bisa seperti ini? Akhirnya gara-gara didesak, akhirnya Imam Ahmad menjelaskan ada seorang bapak-bapak tua. Ada seorang bapak-bapak tua itu yang bekerja sebagai tukang ayam, potong ayam ya. Ini mungkin ada beberapa versi yang berbeda. Mungkin ada yang bilang itu tukang bubur, ada yang bilang tukang ayam. Belum jelas, tapi kita katanya boleh meyakini salah satu dari versi itu. Aku anggap aja versi yang aku bahas ini tukang ayam. Pada saat itu Imam Al-Ghazali pun meminta 2 hari lagi untuk langsung segera berangkat. Akhirnya 2 hari kemudian, katanya itu pada hari Kamis ya, tanggal dan bulan tahunnya kurang jelas, itu Imam Al-Ghazali datang ke pasar yang dimaksud sama Imam Ahmad untuk mencari petugang daging yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Dia mencari di sekitar pasar, belum ketemu juga. Akhirnya pada sore harinya Imam Al-Ghazali menemukan seorang kakek-kakek itu sudah tua, itu sedang memotong-motong ayam. Itu akhirnya Imam Al-Ghazali bertanya, "Bapak yang adalah dimaksud oleh Imam Ahmad yang Imam Ahmad pernah berguru kepada Bapak." Nah, itu bapak-bapak tua yang menjual ayam itu bilang kalau ternyata memang dia itu adalah guru dari Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali ini langsung bilang, "Oh ya udah, aku ingin belajar pada Bapak." Terus itu kurang jelas ayah ceritanya, soalnya kondisinya ayah lagi nyabu, dan aku berusaha ambil memori-memori. Sementara ini sambil main HP ya, itu dengerin cerita itu ya? Enggak. Ini aku ini enggak. Sedang cerita ini sama... Enggak, waktu orang. Ayah cerita nyapu, OI kan main HP waktu itu. Iya, main HP. Sama pas karena itu pas awal-awal pas ayah menjelaskan darah itu, aku mulai enggak main HP lagi. Soalnya tertarik sama ceritanya ayah. Mantap. Dengarkan. Kita lanjut ya. Topik. Nah, ayah itu cerita setelah tahu bahwa bapak ini adalah guru dari Imam Al-Ahmad yang bilang kalau dia berguru ke bapak ini, akhirnya minta dong untuk belajar bagaimana mendapatkan ilmu hakikat yang begitu tinggi seperti Imam Ahmad. Akhirnya dijelaskan cara mendapatkannya. Mungkin di ekspektasi kita mungkin membaca Al-Quran banyak atau membaca doa atau sholawat khusus. Tapi enggak. Yang caranya itu adalah di belakang bapak itu ada sebuah tempat kotoran ayam. Itu tempatnya itu mungkin tempat penampungan kotoran ya. Setelah disembelih itu dikeluarkan kotorannya mungkin ya. Itu Imam Al-Ghazali itu diminta untuk membersihkan tempat itu. Membersihkan tempat itu. Itu katanya selama 2 minggu. Mbak Unggul Zali itu langsung menerima. Jadi setiap hari subuh-subuh dia datang ke tempat itu langsung
bersihkan pakai alat seadanya. Kotoran-kotoran itu, ayah cerita. Bersihkan sampai katanya sudah 2 minggu. Tiba-tiba bapak yang dimaksud itu bersih. Bapak yang dimaksud itu? Tidak, HP-mu jauhkan dari OI. Feedback, HP-mu jauhkan. Biar bapak yang dimaksud itu hilang pada hari minggu keduanya. Bapak itu menghilang, besoknya datang lagi dan bilang bahwa Imam Al-Ghazali telah berhasil. Awalnya Imam Al-Ghazali nggak mengetahui apa yang dimaksud. Tapi ternyata itu tentang air itu tentang membersihkan ayam itu, soalnya itu hanyalah langkah dari itu petugas itu tukang potong ayam itu untuk bisa membuat itu Imam Al-Ghazali sadar bahwa sebetulnya bahwa ilmu hakikat itu ada yang lebih tinggi daripada yang dimaksud oleh para tukang daging itu. Dan setelah kejadian itu, Imam Al-Ghazali pun berpikir keras. Tapi akhirnya dia menemukan. Dia sholat, dia datang setiap hari, mengunjungi tukang daging itu. Dan akhirnya, katanya pada minggu ketiga, itu Imam Al-Ghazali itu katanya serasa terbuka hatinya. Dia serasa itu, katanya pada saat dia bangun, setelah dia sholat subuh itu bisa menemukan ada di kegawannya. Segitu terbuka hatinya. Itu katanya itu rasa yang luar biasa yang gak pernah dia rasakan dalam hidupnya. Keindahan. Luar biasa ya, Bang. Jangan-jangan ayah waktu nyapu itu seperti yang sedang dilakukan oleh Al-Ghazali ketika berguru sama tukang ayam. Itu. Cuma menurut ada, ya. Ini kan ceritanya kan ada 2 versi. Ada tukang bubur dan tukang ayam. Maksudnya tukang bubur ini seperti apa? Kan aku kan nggak pernah lihat, masa ada tukang bubur yang membersihkan kotoran ayam untuk apa? Itu jadi pertanyaan yang sangat misterius. Wah, sampai yes. Wajar kalau kisah-kisah yang diriwayatkan atau apa itu banyak mengandung versi-versi, tapi kebanyakan yang versi itu yang dimaksud itu nggak terlalu berpengaruh. So critical. Yes. Exactly. Itu katanya beberapa versi itu menjelaskan untuk kepercayaan setiap riwayat kalau beda, tapi kebanyakan yang versi-versi ini itu cuma adalah sekedar ceritanya, nggak sangat mempengaruhi inti katanya. Ayah ceritanya yang versi tukang ayam. Bukan yang tukang bubur. Bukan. Kalau tukang bubur aku kurang mengerti ya. Mungkin ada. Tukang bubur naik gaji. Oi membayangkan gede mau jadi apa sih? Bayang aja, kebayang pengen jadi apa sih? Ya. Bayangatku pengen jadi berguna kan? Semua cita-cita pun berguna nih. Tapi aku itu pernah itu aku mau jadi tentara, itu kumpul sarapan mau jadi ustad, itu kebingungan jadi mau jadi kiai. Lalu yang kecil itu banyak cita-cita. Mas Oi, ayah pernah cerita tentang PMI nggak, Mas Oi? Ayah itu pernah cerita ayah dapat PMI dan juga dari Kak Ahmad itu. Dari Kak Ahmad atau Bunda ya, Bang. Katanya setelah ayah diangkat menjadi ketua, itu katanya baru itu pertama kali itu ayah itu seumur hidup mungkin ya, itu belikan pizza. Pizza. Itu pulang ke rumah, Bang. Aku ingatnya itu. Ya, kalau salah, dimaafkan ya, Kak Ahmad ya. Waktu ngobrol itu kapan? Bisa ngobrol gaya. Dan itu tiap hari ya diskusi antara ya atau habis subuh. Siang jarang sih, soalnya kan siang itu kan ayah suka nyapu. Kan kalau misalnya ada waktu ya tetap aja cerita-cerita.
Tapi terkadang aku yang cerita, terkadang ayah yang cerita. Tapi banyak aku sih yang cerita. Oi, Bapak, seluruh bapak-bapak di sini. Betul Mas Oi. Ya Allah. Oi merasa di antara sekian anak yang paling disayang ayah itu Oi ya? Enggak, aku yang paling disayang ayah itu Kak Ara kayaknya. Oh, Kak Ara. Best paling kesayangnya ayah lah. Oi juga, kakak Ahmad, kakak Koko juga disayang ayah, nak. Ya. Cuma kayak doang. Gak ada itu anak yang gak disayang itu, semua jadi sayang. Cuma kan mungkin ya, jadi aku sampai ada udang di rumah. Ya. Alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa dari melalui apa Mas Oi, matur nuwun luar biasa. Pertama pasal bertambah, Pak Ara itu selalu benar. Pasal 2, jika Kak Ara salah. Itu jika ada orang yang menyalahkan Kak Ara, maka orang itu yang salah. Tak kira lihat pasal 1. Itu kata ayah ya? Kata ayah itu ya? Pasal ini masih ada lagi, pasal ketiga. Jika misalnya Kak Ara salah, harusnya aku itu atau saudara lainnya itu lebih salah. Oh, kita perlu mendengarkan testimoni dari Ara ini. Besok, Mas, hari ke-7 spesialis putranya Mas Andri semuanya. Oke. Sudah kita jadwalkan. Oke. Oi, luar biasa Oi. Oh, ini Ara. Ara ini. Ini Ara ini. Oh ya Allah, Ara kita kembali. Kita kembali masih kecil sekarang udah jadi. Ya Allah Ara. Udah jadi gadis. Sekarang mondok di Jombang, Ara kelas 1 Senabia mulai semuanya. Enggak usah ditutupi Tando, Ndok om itu ingin lihat sampean. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Nung. Dulu itu Om Inung kan ke Bali bareng sama sampean sama Oi. Kalau nggak jelas lo semua sampai subuh nggak selesai ini. Meski jokok i. Besok hari ke-7 Oi. Oi cara dudukmu itu keren deh. Itu cara duduknya itu udah gus banget itu gus itu putra kiai yang pesantrennya udah besar kayak gitu. Nah duduknya itu kayak gitu terus ya, nanti karena... ada tamu-tamu yang sowan kemudian pulang terus dicium tangannya itu kayak gitu itu karena dia niru Gusminan. Soulmate-nya itu Gusminan. Luar biasa. Saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Ini koyok keliru kabeh awak ya Allah. Matur nuwun ya sudah berkenan mendengarkan. Nggih, Bunda. Ya, sama-sama Mbak Emma sama-sama. Ya. Akan anak. Ya. Sama ini kapan nanti kita ketemu sowan sama Pak De Pak De Omu ya, Uyi? Ya. Insyaallah. Semoga semua keluarga kita sehat. Mm-hmm. Nanti Oi masih banyak cerita lucu Oi nanti banyak lah. Om Inung itu lucu, lebih lucu ceritanya daripada orangnya sebenarnya. Pak Sekjen, terima kasih. Itu Pak Sekjen itu kenapa bisa kayak orang tua kayak gitu? Indonesia Pak, yang dipikirin Indonesia. Allah Hasan. Ora usah mikir nemen-nemen kok jadi tambah tuwek iku ya apa kon ya Allah. Wong aku itu kakakmu semester 8 yang mengospek kamu kok kamu sekarang kelihatan tua. Saya sejak hari pertama sampai sekarang enggak bisa ngomong tentang Mas Hendri. Jadi mohon maaf. Gigimu aja sampai habis itu. Iya. Kalau saya punya kesempatan sowan, saya ingin mencium tangannya Oi. Cium. Kenapa-napa, mending aku tak sudahi saja ya. Ya. Makasih Oi, makasih ya. Makasih. Oi luar biasa. Matur nuwun.